Halo Tribuners, baru-baru ini Alvin Faes dikabarkan hanya memberi nafkah 3 juta per bulan kepada putranya Yusuf. Alvin Faes pun angkat bicara mengenai kabar tersebut. Hal ini diungkap Alvin melalui fitur Instastory-nya setelah terus-menerus diteror oleh warganet. Alvin mengerti betul bahwa uang 3 juta rupiah tidak cukup untuk menanggung biaya hidup Yusuf yang masih kecil. Namun, ia tak mau menyebut berapa nominal pasti uang yang ia keluarkan untuk Yusuf yang kini tinggal dengan Larissa Chow. Alvin mengakui setiap bulannya ia memberikan anggaran khusus untuk diberikan kepada Yusuf dengan nominal pasti. Alvin menegaskan bahwa uang bulanan yang ia kirim pada Yusuf pun lebih dari 3 juta rupiah, tidak seperti rumor yang beredar. Belum lagi ditambah anggaran untuk kebutuhan Yusuf yang lain seperti terapi, pengobatan, hingga biaya pendidikan. Mantan suami Larissa Chow itu mengaku tak paham bagaimana awal mula gosip uang 3 juta rupiah per bulan itu mencuat di masyarakat. Ia juga merasa sedih karena mendengar banyak gosip yang tidak benar soal keluarga kecilnya.